Koso-koso wasai ada Roni pasing jadi sarana playoff umpan yo satu elpen yang Rio Ribori Biro so satu koso angka pertama di sana konsentrasi tingkat tinggi Roni panai cap selakukan satu lawan sama terlalu bawah konsentrasi ada Fuad lakukan satu servinya Fuad masih berikan kembali terbaca pertahanan sekeliling putar ribol ada playoff kembali Fuad gol punya Rio masih ada Rio Fuad Deka terbaca di sana kuasai Deka Efren masuk Oke, bos. Konsentrasi di sana Fuad passing yang luar biasa kembali angkat tinggi Afrizal masuk pindah poin walawan sama. Konsentrasi Warungu sang setan dari tim Cakra Palur dengan satu servis passing dari Andri Epre Fuad Deka keluar mar. Tos. 3-2. Konsentrasi kuasai Rio pasir masuk. Mitro terkaman tukang upi bola masuk. 4-2. Dua angka kini memimpin tim Kerajaan Jakarta selamanya Cakra Palu kembali di sana Rio saya dilakukan Rio passing yang luar biasa Roni Umar Waru lala cinta Rio yang dua ini 5-2 tiga angka kini memimpin Rio passingnya di sana kita mempesona angkat tinggi Afrisa keluar. Oke, di sana kelihatan saudara tempe menggejot kupo bal usi. Tangkap tempe. 6-2, 4 angka kini masih memimpin. Saya melakukan masih dari Roni Panteng umpan Warungu Putra. Kebobol dua blocker pindah pun di sana 3-6. Pribun padi dua jengit ini moga malah jadi jengit ini padi dua malah 7-3 masuk ya di mungi calon MC Pak Tempe umpan tadi lakukan di sana satu serangan tapi apa daya bapak 8-3 5 angka kiri masih memimpin kembali ada Fuad dengan satu servis passingnya Lipiro angka tinggi tipuan masih dapat diputarkan kembali Warungu triplenya cor terbaca Fuad membagi gas kopi 9-3 limang senjetro Mas Gombrer boleh Mas? Oh iya. Persiapan adian. Orang umpuk bal pada orang jambu visi bedas konsep balik. Iya. Iya. Masih ada Efrek kembali playoff tipuan masih dapat diputarkan kembali Warungu cok masih bisa umpan Efrek plesi ke belakang defense yang luar biasa kembali ya satu serangan dapat diputarkan umpan cok tiga poin
4-9, 5 angka gini tertinggal, konsentrasi tingkat tinggi, kuasai Afrizal, passing dari DK, Fuad membagi kepada, wow, back spek lakukan, keluar, Kiko, angka kembali bertambah 5-9, servi pelan, DK passing, Fuad membagi, Afrizal, dengan satu perbantahan mengecoh 6 pemain dari tim Cakrapalur 10-5. Kuasai di sana ada Kiko Nabawi ambil posisi dengan satu servis lakukan pasingnya di Piro Warungu Rande masih dapat ditekan kembali umpan kepada Rande terbaca kuasai satu triple Freddy Player dengan satu defense agak terdepan DK masih dapat dibentukkan kembali Ebraloy jelas perkembangan jaran lima satu servis dua Ebraloy 6-11 kuasai DK passing tipuan dari Fuad yang luar biasa kembali 12-6 6 angka kini memimpin tim Jukra Karangan Jarak atas lawannya tim Cakrapalur kuasai adalah Putra konsentrasi tingkat tinggi Putra dengan satu servis passing ini nama pesona angkat tinggi Rode otot kawat balung mesin kerja sing semangat ngopeni rondo anak siji 13-6 servis lakukan pasti di sana umpan ke warna Roni masih dapat dipetakan Waru ya ada Dika kuasai Fuad kembali Ebrah corona teko yo di kene Mas di kuota angka kembali bertambah kuasai di sana 7-13 umpan Efrek gagal dimetakan angka kembali pertama untuk tim Divra 14-7 7 angka kini masih memimpin kuasai Andri Efrek passing dari Roni Warungu Roni masih dapat ditekan kembali triple-nya melaku dua pecah 15-7 satu serangan Efrek kembali umpan back Roni dua tidak poin 8-15 7 angka masih tertinggal tim Cakrapalur konsentrasi Roni Bandeng servis lakukan tak dugi orang teko 16-8 8 angka gede memimpin ser macet prinsip sang libero Warungu angkat ke depan triple saja masih dapat dipetakan DK satu umpan lagi pun gini sampai sana gitu angkat ke depan oh, masih bisa nah masuk oke 9-16 Efrek umpan dari di sana Kiko masuk perempatan yang luar biasa dari Kiko Nabawi dinamoin 17-19 nombal sini sore enek balik kubut sini tolele kuasai servis lakukan Rio risim dari Roni Warungu sepuluh tujuh belas satu serangan resi dari playoff Fuad Deka 18-10 imbang dengan kiwat tujuh enam kabeh satu umpan yang lakukan show keluar
Yo. 19-8-10 19-10 angka ini langsung memimpin. Konsentrasi ada Trika, passing yang kurang sempurna. 4-2 masih dapat dimenangkan. Satu miskomunikasi para pemain dari tim Divkra. Pindah poin 19-8-19. Abrisa kuasai arah Abrisa. Rizik dari Trika, Fuad membagi Iko Nabawi. 20-11 konsentrasi di sana lagi Kong Nabawi ambil posisi dengan satu sambil melakukan resip ini nama pesona angkat tinggi melakukan John pelan tatangnya bola 12-20 Putra ambil alih Fuad membagi Kikot masuk luar barbar biasa pindah poin 21-12 berbalik ilmu matematika muka Jesse Singarpe konsentrasi Putra lakukan satu servinya Putra risipin nama pesona angkat tinggi bol dari John 13-21 konsentrasi tingkat tinggi saya lakukan ke belakang DK Rizif umpan Freddy tipuan sayang seribu sayang Rio dinyatakan net angka kembali bertambah 14-21 saya lakukan pasti dari Epre Fuad bola kunya masuk 22-14 konsentrasi anak Epre dengan satu servis passing di sana Afrizal bol yang luar biasa dari Marbu 15-22 7 angka kini tertinggal saat selakungan Ojo Mokti Sawang Nagina Hina 16-22 kembali satu serangan dari Roni angka ke belakang membagi luar biasa satu pengen dari Kiko Kambawi 23-16 servis lakukan pelan passing ini nama pesona kembali angka tinggi tipuan masuk gak apa-apa bos belum rapopo noda itu bagus Rinso mengatakan 17-23 konsentrasi tingkat tinggi satu serangan angka kepakan keluar sejuk kopi 18-23 18-23 ini malah bujak ini oi kelompok pelos 23 pasir dari Andri Epre indah memesona Fuad Deka pindah poin game poin 18 segi kurang siji wolulas gulet tutupan mas utawa joker konsentrasi tingkat tinggi Rio saya akan lakukan ada Rio pasir disana Brizal Waruru tipuan yang luar biasa dari Putra 19 kipoi konsentrasi tingkat lama ketika tinggi di sana angkat tinggi cam selakukan keluar mengakui sudah set yang ketika untuk sementara ini set set nomor 2 set yuk kita pindah pergantian